Tegak, senjata! Rok! Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan cipta dimulai. Persiapan pembacaan teks Pancasila. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Rok!
Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keteripan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2022 atas nama bangsa Indonesia, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wa jikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Dhati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, anugerahi kami kejujuran dan kerendahan hati, anugerahi kami untuk selalu menghargai, anugerahi kami kemampuan selalu berbakti, anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Segala, yang mengetahui terang dan gelap maksud tujuan, yang berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang menganugerahkan kemuliaan para pahlawan. Ya Allah, Tuhan yang merajut hati para pendahulu kami, mengilhami para pendiri Ibu Pertiwi, meneguhkan Pancasila sebagai falsafah hidup dan jati diri. Ya Allah, Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri, jangan biarkan kami menjadi manusia yang tak tahu diri, menggerogoti tiang penyangga rumah tinggal kami. Ya Allah, Tuhan yang diagungkan dalam setiap helai nafas kehidupan, Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian. Dengan takdirmu Pancasila Engkau selamatkan, dengan pertolonganmu kami selalu bisa menatap masa depan. Ya Allah, Tuhan yang mencipta segala yang serba indah dan keindahan, Ya Allah, Tuhan yang mencipta harmoni dalam keberagaman. Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia, negeri impian. Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia, negeri harapan. Puji dan syukur akan selalu kami panjatkan. Wahai Tuhan yang melembutkan hati, jauhkan kami dari iri dan dengki. Jauhkan kami dari amarah yang membakar diri. Jauhkan kami dari saling mencaci. Jauhkan kami dari niat saling mencapik dan merusak negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami,
guru-guru kami dan pemimpin kami. Sungguh ampunan-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langit-Mu di akhir zaman nanti. Wahai cahaya, maha cahaya, terangi kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia maju dan sentosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bhayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Kebangsaan. Hormat senjata.
Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara. Persembahan lagu-lagu oleh pelajar. Parade, istirahat di tempat. Gerak.
Parade. Istirahat. Di tempat. Setelah saya istirahatkan, kakinya bisa dikendorkan, tapi jangan keluar dari barisan. Istirahat di tempat. Goyang saja, goyang.